Tag, I meant, hi, aku Raisa. Setahun belakangan ini, aku sering belajar dari suamiku soal lingkungan dan soal polusi plastik. Aku baru tahu ternyata plastik itu nggak benar-benar bisa hilang, melainkan berubah bentuk menjadi mikroplastik, dan pada akhirnya, seperti sekarang ini, 83% air yang kita gunakan sehari-hari udah mengandung plastik. Terus aku nanya dong, apa yang bisa aku lakukan? Ternyata nggak usah susah-susah dulu. Terutama buat aku yang masih pemula, aku memulainya dengan stop using single-use plastic straw. Single-use itu artinya sekali pakai buang. Jadi kalau misalnya ke restoran, aku berusaha untuk tidak pernah pakai sedotan plastik. Kalau misalnya kamu tetap pengen pakai sedotan, ada seperti ini yang selalu aku simpan dalam tas, yaitu sedotan dari metal. Terus ada juga yang dari kaca, ada juga yang dari bambu. I'm gonna tag three of my friends. Satu, Cantika Abigail. Dua, aku mau nge-tag Reza Candika. Dan ketiga, aku mau nge-tag seluruh Your Raisa untuk mulai movement. Tag, I'm it. Thank you Yaya yang udah nge-tag aku untuk beat plastic pollution, karena aku juga sangat peduli dengan kelestarian bumi dan mau mulai untuk mengurangi penggunaan plastik dalam keseharian. Dan aku mulai dengan selalu bawa tote bag atau juga reusable bag untuk belanja-belanja supaya nggak usah pakai plastik lagi. Dan juga aku beli sepasang sendok dan garpu dari kayu supaya nggak usah pakai sendok dan garpu dari plastik yang biasanya langsung kita buang. Dan aku tag beberapa teman-teman aku di sini untuk nunjukin gimana cara kalian dalam mengurangi sampah plastik. Dan juga semua yang mau ikutan silahkan langsung post video kalian, karena kita semua bertanggung jawab untuk melestarikan. World Environment Day is just around the corner guys, and we need to beat plastic pollution. For example, the single-use plastic bag right here. Big chance it'll end up in our ocean. They say by 2050, there's gonna be more of these guys in the ocean than fish. I'm not gonna have that. So, break the habit, change your ways, don't use single-use plastics. It's pretty easy, actually. I'll show you how. Haha, see that? Replace your single-use plastic bags with reusable, sustainable bags. Go to the supermarket, bring one of these guys. It's so easy. And they're fun to use. So I'm gonna tag my wife Raisa, my bud Rizal Tanjung, my other buddy Joe Taslim. You guys have 24 hours to prove to us the changes you guys are gonna make in order to beat plastic pollution. Good luck.